Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Yudiono membeberkan, peristiwa yang terjadi pada Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 sore itu melibatkan tiga kendaraan yakni, mobil Daihatsu Xenia, mobil box, dan dump truck. Kecelakaan bermula saat mobil box bernopol B9595CXR yang dikemudikan Muksin melaju dari arah Probolinggo. Sesampainya di lokasi, tepat di depan Makolat Margrati, mobil box tiba-tiba oleng ke kanan dan keluar dari marka jalan. Sementara itu di saat yang sama, dari arah berlawanan, melaju dua kendaraan yakni Daihatsu Xenia bernopol N1568RV dan dump truck bernopol L9274UB. Tiga kendaraan ini akhirnya bertabrakan, kata Yudiono. Daihatsu Xenia yang berisi 8 penumpang tersebut menabrak bodi depan sisi kiri mobil box. Akibatnya bodi depan Daihatsu Xenia berwarna hitam itu ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedelapan penumpang Daihatsu Xenia mengalami luka-luka dan oleh polisi segera dilarikan ke RSUD Grati. Kecelakaan terjadi saat hujan turun deras. Diduga sopir mobil box hilang konsentrasi, lalu selip dan oleng ke kanan, imbuh Yudiono.